Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Alek, ketua geng ha, 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 ha. Kita akan menjawab lagi ya soal-soal uh, yang sudah muncul di geng. Ya, ini semakin banyak yang jadi anggota. Yang belum jadi anggota silakan jadi anggota geng God Saya adalah ketuanya. Hahaha. Ha, 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 ha. Ini ada soal yang baru dikirimkan dari siapa ini? Berta Pare ya, mohon bantuannya wah, sudah dijawab ternyata hahaha ha, ha. jawabannya A ya, saya jawab ya jadi seperti ini ceritanya seperti ini ceritanya nah, mana ini? Ah, di sini kelihatannya jawabannya A kita buktikan ya oke di sini saya akan menggunakan tinta merah hahaha ha, ha. Beni menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 96 halaman. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai tambah 96. Ha, ah, ah, ah. Adalah 4672. Ternyata terjadi kekeliruan. Ada satu halaman yang dihitung dua kali. Ya dihitung dua kali. Halaman tersebut adalah halaman berapa? Ha, ha, ha. kita hitung ya, SN ya, ini adalah jumlah semuanya ya, A-nya adalah satu ya, A-nya ini adalah satu, e, N-nya adalah 96 ya, SN adalah N per 2 dalam kurung e, A tambah UN ya, dihitung seperti ini bisa, wah ini cucok ini rumusnya kelihatannya. A tambah UN. Nah, ya, asik ini, asik, asik, asik. Kelihatannya benar. Jadi kita lanjutkan lagi, ya. Ini akan sama dengan N per 2, 96 bagi 2, A-nya 1, tambah 96 UN-nya. Sekarang 96 bagi 2, ini dikali 96 dikali 97 dibagi 2. Kita pakai kalkulator saja, ya. 96 ya dikali 97 dikali 97 sama dengan berapa dibagi dua ini sama dengan 4656 ya ini akan menjadi 4656 padahal di sini ada 4672 dihitung dua kali berarti selisih Delta atau selisih ya selisih gitu aja selisih itu yang dihitung dua kali selisih jadi 4672 dikurangi 4656. Langsung saja dikurangkan ya. Jadi si pengurangan saya berbalik ya. Jadi ini saya kurangkan ini nanti hasilnya minus ya. Dikurangi 4672. 4672. Ini sama dengan 16. Jadi nomor 16 itu dihitung dua kali. Buktinya eh seharusnya adalah 4656 ya. Ternyata nulisnya 4672. Jadi halaman nomor 16 ini dihitung dua kali. Paham ya? Jawabannya yang A. Dan itu benar jawabannya tadi ya. Jawaban dari mas atau mbak ini. Mbak Kayla Resta. Sip, jos gandos, kotos-kotos. Jawabannya benar. E, kemudian saya tambahkan juga soal-soal yang terkait dengan deret yang sudah ditanyakan. Di bawah itu ada juga yang tanya. Saya nggak tahu lupa yang nanya siapa. Diketahui barisan geometri. Dengan suku-suku ke... Dua adalah 81, kelima adalah tiga. Ya, jumlah delapan suku pertama. UN adalah arn N, min 1. Sedangkan SN adalah, kalau ini kelihatannya R-nya, R-nya, apa maksudnya di bawah satu ya. Jadi kita biasa pakai ini, 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, seperti itu kita akan lihat eh uh, ini kalau u 2 ya adalah 81 adalah ar ini adalah 81 ya ar ini adalah 81 sehingga saya khawatir ini ketutupan saya sendiri u, ar 81 terus u 5 u 5 adalah ar pangkat 4 kan dikurang satu di sini ini adalah tiga kemudian A R ya dikali R pangkat 3 sama dengan 3 ya AR nya adalah 81 ya 81 R pangkat 3 sama dengan 3 R pangkat 3 sama dengan 1 per eh, ini 3 81 ya ini adalah R pangkat 3 adalah 1 per 27 ya 81 bagi 3 ini kok masuk ke mata ini bagaimana jadi pedih mata saya. Nah, ini 81 bagi 3 ya, 81 bagi 3. Lah, berarti R-nya adalah 1 per, eh, ini sama-sama kita akarkan 3, ini kan 1 per 3 pangkat 3. Ya, jadi 1 per adalah 1 eh. R adalah 1 per 3. Nah, kita ingin menghitung. Nah, A-nya dulu kita hitung. A. Uh, e, di sini AR adalah 81, AR sama dengan 81, R-nya sepertiga, jadi A kali 1 per 3 adalah 81, berarti A-nya sendiri berapa? E, 81 dikali 3. Nah, ini adalah 81 itu 3 pangkat 4, berarti 3 pangkat 5, ya, 3 pangkat 5. Oke, ini kan 81 kan 3 pangkat 4 dikali 3 ya, menjadi 3 pangkat 5. Sekarang eh, Maaf. <tuh> nah, yang kita ingin hitung adalah S berapa tadi? S 8. S 8, oh kok 8? S 8. S 8 sama dengan pakai rumus yang ini. Ya, pakai rumus yang ini. Atau saya kotak pakai biru aja. Nah, rumus yang kita pakai adalah ini ya. Jadi S 8 itu nanti akan menjadi A. A-nya adalah 3 pangkat 5 eh Dikali dengan 1 min eh, 1 per 3 dipangkatkan berapa ini? 1 per 3 dipangkatkan n-nya NN adalah 8 Duh, gini ya Kemudian kurung tutup dibagi 1 min 1 per 3 Kita hitung agak ke bawah Maka S8 sama dengan 3 pangkat 5 Ini akan menjadi 1 Ini jadikan 3 pangkat 8 Per 3 pangkat 8 Dikurangi Ya 1 per 3 pangkat 8 Ya dibagi 1 bagi 3 adalah 2 per 3 Ini akan menjadi Ini jawaban yang diharapkan seperti apa Seperti ini Ya ini 3 pangkat 5 Dibagi 2 per 3 Berarti 2 per 3, uh, 3 pangkat 5 dikali 3 per 2 ya. Ini adalah 3 pangkat 8 dikurangi 1. Ya. Pangkat 8 dikurangi 1 bagi 3 pangkat 8. Ini akan menjadi, ini 3 pangkat 6 ya. 3 pangkat 6 dibagi 2. Uh, ini 3 pangkat 8 dikurangi 1 bagi 3 pangkat 8. Ini dicoret tinggal 3 pangkat min 2. Ini akan menjadi 3 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 2 kali 3 pangkat 2 ini ya, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan nah ini eh terpaksa kita gunakan cara manual ini ya. 3 pangkat 8 ya, ini sama dengan 5, 6561. ya, 65 61 dikurangi 1 65 60 langsung saja saya kurangi 1 ya 65 61 dikurangi 1 ya dapat dari sini tadi nah, 65 60 ya dibagi eh, 2 dibagi 9 ya ini kurangi 1 dulu min 1 65 60 dibagi 18 dibagi 18 sama dengan 364,4444 364,444 ya angkanya ndak enak ya atau di uh, karena ini modelnya seperti ini maaf ya ini uh, sebaiknya saya bagi manual dulu 36560 ya clear 36 356

Ya, berarti ini akan sama dengan agak saya geser sedikit, ya. 364, ya ini eh, dikali ditambah, ya. Ditambah, 364 ditambah berapa Per 9. Kalau 364 ini ini kan 364 ya. 364 kalau enam, 9. 364 Dikalikan 9. Ini adalah 3276 ya. 3276. Padahal kita punya 3280. Kalau dikurangi 3280. Min 3280. Ini sama dengan minus 4. Jadi 4 per 9. 364 4 per 9. Oke. Okay? 364 4 per 9. Nah ini yang C. 364 4 per 9 ya caranya adalah ternyata 364 dikalikan 9 ditambah 4 per 9 ya jadi ini kalian bagi aja dengan 9 lah ini bil bilangan apa bilangan utuhnya kan ini ya kamu tulis dulu ya terus dikalikan 9 nanti selisihnya dengan sebelumnya berapa ya selisihnya dengan sebelumnya berapa tadi sebelumnya kan eh, 380 ya Nah, itu selisihnya berapa? Selisihnya ditaruh di belakang dibagi 9. Caranya seperti itu. Kita lanjutkan lagi nomor 7, tiga suku berikutnya dari bilangan ini adalah uh, di sini 13 ke 19 ya, ini adalah 6. Ya, 19 ke 28 ini adalah berapa? 7 ya. Maaf. Eh uh, bukan 7. Eh 9, maaf, 9. 9, berarti kelihatannya ini ditambah 3, nah, kalau 9 ditambah 3, 9 ditambah 3, ya ini akan menjadi 12, ya 12 ditambah 28, ya 28 ditambah 12, ya ini akan menjadi uh, 1, nyimpen 1, ya 41, loh kok 5 nggak ada di sini, ya. Ini 9 ditambah 3 kan 12. 28 ditambah 12. Ini oh, 0, maaf. Ini 0. 0 harusnya ya. Kok tidak ada di sini juga? Oh, ada 40. Oke, okay. ini memang ada 40 di sini. Habis 40 berapa gitu ya? Waduh. 12 tambah 3 lagi kalau gitu. Ditambah 3 lagi menjadi 15. 40, eh, ini 40 tambah 15. Ini akan menjadi 5.

Tambah tiga, ya, maaf, ini tambah tiga, berarti ini ada dua satu, dua satu tambah tujuh tiga, ini akan menjadi sembilan empat, oke, dan ini memang jawabannya benar, oke, okay. perhatikan gambar berikut ini, titik-titik, ya, perhatikan pola berikut, jika pola di atas dilanjutkan banyak bulatan pada pola ke tujuh belas, kita lihat ini ada berapa, ini tiga, kemudian ini ada tiga tambah tiga, ya, tiga tambah tiga, kemudian ini. 3 tambah 3 tambah 4 kan gitu ya 3 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya jadi A nya ini adalah tiga uh, 3 ya ini A nya ini 3 terus ini setiap ke bawah ini kan kayak SN ya kita nyari SN jadi boleh kita pakai rumus SN boleh deret aritmatika bertingkat boleh kalian suka yang mana Ya intinya 3 tambah 3 kan U1 kan 3 U2 ini adalah sebenarnya 3 uh, Ini kan U1 U2 nya adalah uh, 3 ditambah 3 Atau kita pakai deret aritmatika bertingkat aja ya Deret aritmatika bertingkat Tidak masalah kalau kita deret aritmatika bertingkat Nah ini kan jumlahnya 3 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tulis di sini 3, 6, 10. Di sini ke sini kan 3. Dari sini ke sini kan 4. Artinya bertingkat itu enak juga kok rumusnya. Jadi ini adalah 1. Ini adalah A. Ini adalah B, ini adalah C. Dan nanti UN ini adalah suku ke n berarti ya adalah a dibagi 1 0 faktorial ditambah b dibagi 1 faktorial ya dikali n min 1 ya ditambah ini sampai c aja c bagi e, 2 faktorial 2 faktorial 2!, 2 kali 1 ya De, ini adalah n min 1 n min 2 nah ini sampai u berapa suku ke 17 berarti u 17 Kalian hafalkan aja, 0 faktorial itu 1, 1 faktorial juga 1. Kalau 2 faktorial 2. Ya. Berarti faktorial sendiri misalnya 5 faktorial gitu ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya di, 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 dikalikan sampai habis, sampai 1. Misalnya 4 faktorial ya berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya ya. Ini faktorial seperti itu. A-nya berapa? A-nya 3. Tiba 0 faktorial itu 1. Ditambah B. B ini adalah 3 juga. 3. 3 bagi 1 faktorial Bagi N kurangi 1 N nya 17 17 kurangi 1 adalah 16 Ya ditambah C C nya adalah 1 Ya ini N 1 berarti 17 kurangi 1 adalah 16 Dikalikan eh, di sini adalah 15 ya dibagi 2 2 faktorial adalah 2 ini kita coret jadi 8 ini akan menjadi 3 ditambah 13 kali 6 ya clear 3 x 16 Wah wow. 48 ini 48 Ditambah ini 8 x 15 Ditambah Mana kalkulatornya Clear 8 x 15 Ini akan sama dengan 120 ya 8 x 15 adalah 120 Nah ini ditambahkan Oke okay. Ditambah 48 Ditambah 3 Sama dengan 171 yang oh, uh, kok enggak ada nah, kita perhatikan dulu ini Pak Ali jadi enggak konsentrasi muridnya Pak Ali sudah datang di luar ha, 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 ha. Uh, ini kita selesaikan dulu ya kurang uh, saya sampai uh, soal nomor 8 aja selanjutnya akan saya lanjutkan nanti tapi ini tiga ini satu dua tiga empat lima enam benar ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh oke jika pola data di selanjutnya banyak bulatan pada pola ke-17, U17, oke, sudah benar ya. Jadi ini adalah tiga, ini adalah empat. Ya, ini tiga, ini empat, satu, satu, ini C-nya satu, sudah benar. Ini adalah tiga, ya. Nol faktorial, B faktorial tiga kali uh, N min satu, ya. Ini 16, sudah benar. N min satu, N min dua, 16, 15, benar. Ini dua, 16 bagi dua, 8. Ini sudah benar sebenarnya. Ya, tiga, saya coba uh, tambahkan lagi, ya. Clear, eh 3 ditambah 48 ditambah 120. 171 harusnya ya. Di sini tidak ada. Ya. Oke, nanti akan saya cek lagi. Jawaban untuk sementara adalah ini. Ya, saya cek sekali lagi terakhir ya, terakhir terakhir. Gimme time. Ini A, A-nya adalah 3, B-nya 3. Ya, C-nya adalah 1. Ini 3 kali 16, siapa tahu salah ya. Di situ 3 kali 16. Terus 3 kali 16 sama dengan 48. Oke, sudah benar. Cek terakhir. 8 kali 15, 8 kali 15 sama dengan 120. Tambah 48, tambah 3. Ya sudah, memang tidak ada jawabannya. Menurut saya jawabannya adalah 171. enggak tahu lagi kalau saya yang uh, kurang teliti ya. Ah, ah, ah. Masih ada beberapa soal nanti akan saya lanjutkan lagi eh uh, ya jam 8 malam mungkin ya. Sabar ya. Oke, untuk sementara sekian dulu. Ya, kita akan ketemu nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha. Ah. Lu, kok belum pakai uh, atribut saya? Eh uh,